bareng saya Ratna Rekamuni di channel Bakeran TV. Dan sekarang saya lagi ada di Taman Purbakala Cipari. Dan di sini itu banyak sekali batuan-batuan ya zaman dulu ini masih dipertahankan ya. Seperti di atas ini, ini adalah batu menhir. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Fahmi Alimuddin. Saya di sini sebagai juru pelihara sekaligus juga jadi tour guide-nya di sini. Museum Situs Taman Purbakala Cipari itu dulunya hanya sebuah perkebunan milik warga. Kemudian ada salah seorang warga, beliau sedang melakukan aktivitas perkebunannya yaitu mencangkul. Kemudian beliau itu menemukan batuan yang menurut beliau itu sama persis dengan batuan yang berada di pameran pada kala itu. Sehingga beliau melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintahan setempat, sehingga dilakukanlah ekskavasi ataupun penggalian. Di dalam ekskavasi atau penggalian itu tersebut ditemukanlah peti kubur batu yang mana di dalamnya itu terdapat bekal-bekal kubur mereka seperti gerabah, kapak batu, perhiasan, dan lain sebagainya. Untuk gerabah atau alat-alat yang ada di dalam peti kubur batu itu kami dipamerkan itu dalam etalase-etalase. Terus untuk peti kubur batunya itu ada di luar dan kami tidak merubahnya sama sekali. Posisinya sama seperti ini, Pak? Iya, saat ditemukan dan sampai sekarang juga posisinya sama. Tidak ada perubahan sama sekali. Ya, ini zamannya itu zaman Neolitik menuju ke zaman Perundagian. Jadi di sini itu zamannya peralihan. Untuk batu-batuan di sini ada menhir. Menhir itu batu tegak berdiri. Mereka pergunakan untuk tempat persembahan mereka. Jadi mereka itu percaya di dalam menhir itu terdapat roh nenek moyang mereka. Untuk di sana batu altar atau altar batu itu juga sama tempat persembahan mereka. Kalau di sana itu bedanya ada menhir, ada dolmen juga. Dolmen itu batu yang berbaring di mana mereka gunakan dolmen tersebut untuk tempat sesajian mereka. Ada juga batu dakon. Batu dakon itu batu yang seperti batu apa buat congklak tuh. Jadi lubangnya itu ada banyak, mereka pergunakan untuk meracik sesajian mereka. Dan juga ada lumpang batu. Yang lumpang batu itu sama juga sama kayak batu dakon, tapi untuk lubangnya itu cuma satu. Terus di luar ada juga batu temu gelang. Batu temu gelang itu mereka pergunakan untuk bermusyawarahnya orang-orang pada zaman itu, pada zaman Neolitik menuju Perundagian. Itulah liputan saya kali ini di Taman Purbakala Cipari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya. Bebakerang TV, neundeun beja keur beja keuneun.